Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatin nasi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها قائلها من العذاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأواب اللهم فصل وسلم على من صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بقوة هزمه شمل الضلالة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Bapak, saudara-saudaraku seiman, seislam, jamaah, jihad, hajian ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita yang masih punya sisa hidup, ini adalah kebahagiaan karena kita bisa bermujalasah di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala saat yang tidak bisa lagi dinikmati oleh saudara-saudara kita yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, mari kita iringi majelis mulia ini dengan memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, para mujahid dakwah yang memakmurkan masjid, yang mendahului kita dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, mengasihi, menyayangi mereka, melindungi dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Karena tidak ada upaya yang terbaik bagi kita saat ini untuk saudara-saudara kita, silaturahim kita terbaik dengan saudara-saudara kita yang sudah wafat, selain untayan-untayan doa. Dan saya kira baik rasanya ketika nama-nama yang orang-orang dekat itu, meskipun tidak ada hubungan sedarah, tetapi ada hubungan darah jihad, kita sebut-sebut dalam setiap penghujung doa kita, penghujung sholat kita, sambil berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga saat saya mendoakan saudara-saudara kita di ujung sana ada orang-orang yang mungkin tidak begitu mengenal saya tetapi menyebut kebaikan saya yang kecil dan saya wafat mereka masih menggumamkan nama saya dalam kebaikan. Karena setidaknya kan istighfar kita untuk saudara-saudara kita itu yang akan meringankan kita. Bukan sedekah kita gitu kan, bukan uang kita, bukan karena ingin membaguskan kuburan kita yang semuanya tidak lagi bermanfaat buat mereka. Karena yang akan bermanfaat bagi mereka adalah antara-antara doa dari saudara-saudaranya buat mereka, terutama anak dan istrinya, keluarga-keluarga terdekatnya. Karenanya mudah-mudahan pelajaran di masa pandemi yang saat ini nggak tahu saya ini masih berakhir atau udah berakhir, akan berakhir, kapan berakhirnya nggak tahu saya. Yang jelas entitasnya memang ada. Persoalan di balik itu ada konspirasi dan lain sebagainya. Mengiringi sebuah tragedi di mana-mana selalu ada konspirasi. Jika kita baca buku yang ditulis oleh seorang wartawan Inggris beragama Kristen, Pak. Tapi dia menyorot dari segala persoalan dari geopolitik, geoekonomi, segala balamanya. Di dunia ini ada kekuatan tunggal yang mengendalikan segala konspirasi dunia. Bahkan bermuara pada satu keluarga yang selalu punya kepentingan dengan hegemoni politik dan hegemoni ekonomi. Termasuk dia menyorot peristiwa-peristiwa yang terjadi pada peristiwa September kelabu saat
apa namanya menara kembar ya di Amerika ya, WTC, gedung World Trade Center itu dihancurkan. Dia dengan tegas mengatakan itu bukan orang Islam yang melakukan. Segala teror itu bukan orang Islam. Orang Islam itu hanya bagian dari sasaran konspirasi. Karena dianggap jika tidak dilawan, jika tidak dihancurkan, jika tidak diberangus, akan menjadi penghadang utama laju New World Order, New World Order yang mereka gagas, di mana kepemimpinan itu ya harus tunggal, harus orang-orang tertentu, the heads dari kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia. Siapapun pemimpin negaranya, seberapa hebat pun negaranya, yang jelas penguasa tunggal dunianya adalah mereka. Sehingga regulasi politik, regulasi ekonomi harus berputar seputar mereka. Pun terkait kasus corona ini kan udah nampak-nampak itu kan. Bangsa kita pun juga mulai dibelah, bukan hanya pada persoalan berapa jumlah yang terkena, berapa jumlah yang wafat, yang meninggal, tapi dibelah secara ideologi juga Pak, yang paling parah. Kan itu Pak ya, bencana besarnya kan kita dibelah di tengahnya itu. Lagi-lagi, yang jadi sasaran kita umat Islam. Bapak merasakan nggak itu kan? Di sosmed gitu kan, di YouTube, di mana-mana, podcast-podcast mereka. Yang jadi sasaran fitnah dan bombardir ideologi itu lagi-lagi Islam. Tokoh-tokohnya dikerdilkan, diburu, dikriminalisasi, dipersekusi, di tuding apa macam-macam ya. Jadi saya baru kalau lihat begitu dengan drastis apa namanya dengan bombardir kayak begitu kan sekarang lebih nyata, lebih terbaca, lebih kelihatan. Jadi kalau baca sejarah tuh secara kontekstual walaupun secara kontekstual itu memang jadi berasa hidup. Sejarah tuh memang ada. Belakangan saya agak senang berkomunikasi dengan Pustaka Tamadun, pusat dokumentasi. Silakan Bapak kalau ingin, itu buku-bukunya buku-buku langka ya. Kayak catatan-catatan sejarah memang tidak begitu diperjualbelikan di masyarakat umum, tapi itu buku-buku yang bernas. Saya pun dapat itu langsung dari Dewan Dakwah gitu kan, kebetulan ada link. Ya, komunikasi di sana dengan beberapa kawan ya dihubungkan dengan mereka. Jadi ketika dibuka lembaran-lembaran sejarah itu secara kontekstual jadi nyata. Jadi sejarah itu perulangan, yes. Sejarah bumi itu bukan sejarah baru, bukan sejarah baru. Semuanya sama seperti bergulirnya bumi adalah perulangan demi perulangan. Maka tidak heran Bapak, saudara-saudaraku jika mereka yang tegak di jalan dakwah itu mereka nggak shock gitu, nggak paranoid gitu. Kenapa? Ini jalan dakwah memang begitu dari dulu ya. Ya kalau nggak didukung, ditelikung. Kalau nggak ditelikung, di ini. Ya kalau nggak dikata-katain, diejek, ya dipenjarakan. Kalau nggak dipenjarakan, ya dibunuh. Ya. Jadi mereka nampaknya enjoy-enjoy aja mau diapain. Kadang mereka aktivis udah kayaknya kita nanti reuni di penjara ngomongnya udah ringan-ringan gitu. Bicara penjara tuh ringan gitu. Saya dengar sih siapa, Aris Azhar siapa itu, kayaknya nanti kita reuninya di penjara. Kita bela dengan fakta, ada datanya, ada ininya, buktinya, dan segala macam pun, kita dianggap salah, menimbulkan kegaduhan. Bahasa-bahasa itu sekarang mudah sekali Pak Bunco. Meskipun pasalnya pasal-pasal jadul pun sekarang dibangkitkan kembali, kayaknya zombie gitu kan. Karena enak ini, kayaknya lezat nih. Ya, bikin fitnah, menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan kumaha engke itu kan. Pokoknya mah kegaduhan, yang penting dihukum lama, bisa dipidanakan. Dari masalah perdata jadi pidana mudah sekali gara-gara pakai pasal-pasal zombie. Hanya untuk menelikung dan membidik orang-orang tertentu yang dianggap berseberangan. Itu berasa. Saya tidak berhubungan dengan dukung-mendukung Pak ya. Karena nggak penting buat saya itu sekarang. Yang penting adalah dukungan kita terhadap Islam harus mengental. Karena kalau lihat sosok, ya gitu. Ya, lihat sosok ya
kadang-kadang kita banyak dikecewakan itu. Belum lagi tuntas persoalan itu dengan umat Islam, di tengah umat Islam sendiri dibuat kacau. Sehingga muncullah fatwa-fatwa yang saya kira udah nggak pantas lagi di zaman Kiwari. Nggak tahu kalau zaman Kibenen gitu ya, kalau orang Serpong bilangnya zaman Kibenen, zaman Baheula. Zaman tai kotok di Lebuan kata Pak Sanui Madulan. Masih berlaku atau tidak, kemudian mengkotak-kotakkan dakwah dan kebenaran itu pada aliran, kelompok, dan organisasi tertentu. Saya agak-agak miris mendengarnya ketika saya konfirmasi dalam satu laman ke Dewan Dakwah. Jadi kalau mau dipercaya, udah. Jangan percaya semua ustad-ustad lain, kecuali ustad NU. Kan itu provokatif. Dan keluarnya bukan dari lisan masyarakat awam gitu. Tapi dari tokoh. Jangan percaya kecuali ini. Jadi yang lain dianggap sesat, radikal. Wah, makin ada jalan masuk itu. Jadi jalan masuk buat kelompok-kelompok yang kiri, yang kelompok-kelompok buzzer-buzzer murahan itu bikin isu makin gede gitu kan. Jadi semua non itu adalah Wahabi, Salafi, radikal, Talib, mau kalau bahasa siapa sih pakai udeng-udeng tuh. Ah itu Ali Mukhtar Ngabalin, karena saya ngomong di sini kan bisa di ini. Itu udah langsung dihajar, Pak. Saat menanggapi berdirinya Front Persaudaraan Islam ya di Banten. Wah itu Taliban, disebut langsung sampai pengamat-pengamat politik yang tidak punya afiliasi apapun juga, ini apa-apaan? Katanya negara demokrasi baru ujuk mereka punya kebebasan berserikat, ujuk-ujuk sudah dilabeli ini, wah ini yang ideologi apa? Paranoid sekali mereka dengan istilah. Kan nampak sekali sekarang diperlihatkan kepada kita paranoid mereka terhadap ajaran Islam. Islamophobia itu yang memunculkan orang-orang Islam itu sendiri yang dalam tanda kutip nggak mungkin kalau mereka nggak punya kepentingan, ya nggak punya kepentingan perut maupun kepentingan di bawah perut, hedonisme, materialisme dan hedonisme yang ya sejak lama memang jadi penyakit. Penyakitnya umat Islam, menggerogoti Islam. Baik. Bapak, Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam juga tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita selalu bisa menghadirkan Rasulullah SAW bukan dalam sekedar sanjungan, dipuji, dinyanyikan namanya dalam senandung salawat, tetapi disenandungkan dalam perilaku. Kan yang jarang tuh itu, Pak, ya. Kalau nggak dinyanyiin dianggap dosa, tapi durhaka dianggap biasa. Saya bilang yuk, jangan lagi dimunculkan istilah-istilah dikotomik. Di tengah-tengah kita, Pak. Ya kalau Bapak senang selawatan ya silakan saja. Tapi kemudian mengklaim bahwa kita yang dia anti selawat, nggak mungkin, Pak. Kalau salawatan bisa jadi orang ada yang enggak. Tapi kalau salawatan kan pasti bukan hanya sunnah buat kita, pasti wajib. Sama diberi tahlil dan tahlilan. Enggak usah ini. Memang berakar dari kata sunnah. Cuma kata ini jadi ada pembeda gara-gara diklaim kelompok tertentu. Enggak usah lah. Ya. Dia ahli anti tahlil. Ya enggak mungkin orang Islam itu anti tahlil. Katanya enggak boleh mengkafir-kafirkan. Tapi menuduh orang anti tahlil berarti kan kafir, Pak. Ya itu yang kalau ada orang kematian itu tahlilan sekarang namanya kan gitu. Bedakan sedikit lah, pakai lan aja jadi berbeda salawat dengan salawatan. Nah kalau orang anti tahlil dan anti tasalawat berarti nggak pernah salat, betul kafir. Tudingkan itu, kan kita nggak boleh menuduhkan sama orang kafir, nggak boleh bilang kafir, harus non muslim. Nah masalah jadi liar, pelintut gitu ke orang Islam jadi tegas. Kasar, gahar. Tetapi kepada mereka yang kafir, gak berani ngomong kafir. Di dalam Al-Quran juga ayatnya bukannya ayyuhal non-muslim. Tapi yang ada adalah
ya ayuhal ladina, ya ayuhal ladina, atau kul ya ayuhal kafirun, gitu kan. Terjemahannya apa? Wahai orang-orang non-muslim. Saya kira ini yang terjadi, Pak. Sekedar mencermati saja. Ini pandangan ideologi semacam ini sebenarnya, ya, pandangan ideologi yang ilbas. Ya. Ilbas itu pencampur adukan. Sehingga ujung-ujungnya apa? Masyarakat-masyarakat yang awam, bahkan di bawah awam, anggap kita mengawam itu kan mengambang itu kan, di bawah awam, makin sudah pusing, Pak. Udah gak usah mikir, gua kan. Mendingan gua kagak sholat. Hanya kan pragmatis berpikir. Kalau kita dibikin galau, benar, masih benar. Masih misalnya kita masih konfirmatif. Bertanya, datangkan apa ahli, datangkan mereka yang dianggap paham itu kan, konfirmasi, menenangkan. Tapi kalau masyarakat di bawah awam, ternyata beragam, ribut, sikut. Ah udah, mendingan kagak sholat gue, enjoy gue, masih bisa makan. Wah, jadi akhirnya masyarakat yang begini Pak kemudian dimanfaatkan oleh ideologi komunis dan mereka berharap terjadi seperti itu. Dan awam bukan berarti dia tidak sekolahan Pak ya di bawah awam itu, yang abangan dan lain sebagainya. Dan ternyata yang seperti itu memang sejak dulu propaganda seperti itu memang efektif. Nah, yang saya khawatirkan begitu Pak, jangan saya kalau ngomong di ini di grup-grup teman-teman guru-guru agama, hati-hati kalau Anda ngajar itu hanya punya misi sekedar ngajar PAI, PA sebilang. Saya kalau ngomong jaga Pak, enggak justru sudah dijaga sama saya, cuma saringannya lah nyeplos. Kalau Anda cuma misi ngajar pendidikan agama Islam dengan konten kurikulum yang segitu-gitu doang, ya, misinya menghabiskan kurikulum PA, kenapa? Ente berarti kagak pernah baca. Padahal ayat pertama, kata pertama yang turun dalam Al-Quran itu ikro. Baca apa? Enggak ada teks saat itu. Ya, kalau ente ngandelin bacaan teks, buku mata pelajaran, rencana pembelajaran, PA, ente kagak pernah bisa baca. Rasul itu dulu ditegur Allah sampai istilahnya dirangkul malaikat sampai 3 kali Pak lemes itu di Gua Hiro dengan ketakutan yang luar biasa gara-gara ikro itu nggak bisa. Kalau yang tekstual yang fisik di kasat mata kagak ada dan kagak bisa baca, tapi kenapa tetap ikro itu kan, tetap ikro berulang-ulang ikro. Nah ini sebenarnya Quraisy Shihab juga sudah menjelaskan tentang tafsir itu di balik tafsir ayat pertama surat Al-Alaq itu bedanya ikor dengan kata-kata atau pilihan kata yang lain yang sama-sama bermakna membaca, bahwa konteksnya bahwa ikor itu ya baca secara menyeluruh, bukan hanya baca yang tertulis, yang terbaca secara kasat mata. Kalau dulu ada yang baca situasi segala, ini mungkin termasuk itulah. Nah, kalau kita nggak baca itu, ya kita bisa hubungkan dengan anak-anak Pak. Akan terjadi pendangkalan pada anak-anak kita Pak. Kenapa saya berskripsional ini? Anak-anak kita sekarang di era coronavirus itu kan banyak berinteraksi dengan sosmed Pak ya. Betul Pak ya? Apa yang mereka lakukan di rumah? Saya yakin 90% selain belajar, separohnya adalah main game. Betul Pak? Saya ngomong begini, anak saya itu begini, kalau tidak dikendalikan Pak, Masya Allah. Waduh, gak main game, YouTube itu pasti Pak. YouTube, dan lihat YouTube itu sekarang banyak produksi yang video-video singkat, yang itu singkat berulang-ulang, itu bisa memengaruhi alam bawah sadar mereka Pak. Masya Allah, saya coba berulang, waduh ini, anak saya pasti yang begini-gini gitu kan, singkat padat itu kan. Dan bisa gampang tertanam mempengaruhi ke anak-anak. Nah kalau di sekolah masih lagi-lagi dengan perulangan seperti itu, sudah Pak. Saya bilang, jadi kesimpulan saya bisa jadi PA. Anaknya PA, ya karena nyampeinnya PA. Karena kurikulum kita Pak, itu miskin. 3 jam mata pelajaran, oh yang penting ini. Akhirnya muatan pengetahuannya sedikit,
muatan sikapnya pun minim. Itu, ya. Nah, kenapa kita angkat ideologi ilbas ini? Surat Al-Baqarah ayat 42 ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada. Kita baca dulu Pak dua ayat ini Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ya, karena ada satu pesan saja sedikit. Kan Ibnu Katsir itu salah satu jalur kiroat Pak ya. Ibnu Katsir ini kan ahli kiroat. Komendin sekaligus ahli hadis juga Pak. Ibnu Katsir itu. Jadi ya, kayaknya masih ada Pak kajian ininya Pak. Mujawadnya sini ada ya. Tahsinnya masih jalan. Hah? Tahsin ya saya kira tetap dipelihara Pak. Plus dengan tahfiz rutinnya saja. Jamaah ini kan banyak nih Pak yang hadir, yang enggak usah sampai ratusan gitu kan, mengikat 20 orang tahsin rutin sepekan sekali plus dengan setoran hafalan sepekan sekali, saya kira kan tinggal didik-didikte aja Pak. Saya di sekolah itu enggak pernah misalkan anak menghafal Quran. Enggak. Kamu udah bisa baca kan? Enggak. Mau menghafal Quran? Mau sih Pak. Otak kamu sanggup kira-kira sehari menghafal berapa ayat? Atau berapa baris? Kalau juz amma, saya sanggup Pak. Dua ayat. Sudah, dua ayat. Sehari. Sehari ya. Oke, catat ya ada bukunya. Gitu. Jadi seminggu berapa ayat? Nah, ketahuan. Iya kan? 14 ayat. Lah kalau sekarang kan bisa Pak. Istri saya misalkan tuh rutin di setiap subuh sampai 2 jam misalkan udah karena anaknya udah pada gede kan. Nge-zoom itu sehari pagi, sore lagi tuh menjelang maghrib itu udah di standby di Zoom. Wah, udah ketinggalan saya. Itu yang target apa namanya one day one juice, yang hafalan ini belum kajian setiap hari Pak, enggak kena satu ahad itu kan. Itu ternyata bisa setoran langsung kan di situ. Dua ayat sehari. Saya kira kan nggak usah gede-gede Pak gerakan menghafal Quran itu kan ya. Siapa tahu nanti dari sini begitu keluar, masya Allah, jamaahnya hafiz Quran semua kan, bisa ngaruhin yang lain Pak. Dan saya kira itu jadi keberkahan Pak ya. Dan saya melihat kalau buka sejarah itu, kenapa Al-Quran dianggap biasa, karena dan menuntut ilmu belajar itu menjadi kayak gerakan kesadaran berjamaah itu, karena Al-Quran itu harus dianggap menjadi kebiasaan gitu Pak. Hafal Al-Quran itu hal biasa. Gitu Pak ya, hal biasa. Saya kira, kok ini Pak? Quran harus khatam tuh bahasanya bukan baca Quran khatam, tapi hafal mereka khatam Quran tuh Pak. Dan tradisi-tradisi itu masih dipakai oleh para pejuang-pejuang, apa namanya, kiai-kiai kita yang Hasyim Asy'ari, Allahu yarham, bersama Muhammad Darwish, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sebelum berangkat ke Saudi Arabia itu, dua pemuda ini sudah menghatamkan Quran dulu Pak. Sudah hafal Quran. Ini bukan menghatamkan, udah ngajinya sana sini, dulu ke Kiai Bangkalan, Kiai Khalil, dulu terkenal, Bangkalan harus, Kiai Bangkalan itu harus. Ya. Kiai Khalil mana sih yang SBY itu? SBY dari mana? Hah? SBY dari Pacitan. Nah, dulu tak tahu titik-titik Pak. Enggak, belum ada Jombang saat itu. Dulu Pacitan, Bangkalan itu, wih. Itu pusat-pusat kiai-kiai kahotnya gitu kan. Wah, kiai-kiai kahotnya dan hampir semua ulama itu pasti berkumpul di sana. Ya. Setelah itu baru dari mereka
baru bisa ke Saudi. Itu dengan kemampuan nahwu shorof yang mumpuni, hafalan Qur'annya sudah 100%, bahasa Arab yang bagus, baru sana. Karena mereka saat itu tidak perlu lagi degree, mau LC kek, mau apa, MA, mau doktor, enggak menarik buat mereka. Yang penting itu tadi, talaki dengan para masyayihnya itu yang penting, ketemu Syekh Ahmad Al-Minangkabau dan lain sebagainya. Nah, ya. Jadi bisa diupayakan sekali jadi komunitas-komunitas kecil itu, sehingga kenapa saya ngomong begini, ini bapak-bapaknya, ya kalau kita dorong-dorong anak kita nggak nyantoinnya sama baik, Pak. Betul nggak? Kalau lihat bapak-bapaknya ngapalin Quran, walau terbata-bata ibunya ngapalin Quran terbata-bata, kan lucu itu. Lucu, jadi nyuruh ke anaknya enak, Pak. Oh iya, bapak juga ngapalin Quran, ayo. Ini saya lagi ngajak beberapa merbuat, Pak. Yang real aja, Pak, saya tipang menerjemahkan ketakutan dengan bahasa tentang komunikasi berlebihan, mendingan yang real aja kita kerjakan. Saya ngajak beberapa merbuat. Merbuat bukan hanya tukang bersih masjid. Tapi merbuat harus optimal fungsinya, bahkan bisa jadi imam. Ya, mau belajar, saya bilang, ada satu paket dari mulai tahsin dulu, kemampuan menulis Arab, saya kenalkan kuantum ikro, jadi nge-review ikro sih sebenarnya, karena ini masih dianggap metode belajar baca Quran yang terbaik. Lalu dia harus bisa nulis bagus, terstandar, Pak. Di sini boleh, Pak, nanti kalau ada waktu, saya mau sharing, bapak-bapak wajib bisa nulis, nanti bisa ngajarin di rumah lagi, Pak. Nulis Arab tapi terstandar. Weh. Bukan kaligrafi ya, belajar kaligrafi perlu waktu. Tapi memang best. Titik tolaknya memang karena saya penggemar kaligrafi gitu kan. Dan saya melihat agak ekstrim juga sih dulu. Saya sering merhatiin kalau kajian-kajian Ustadz Kiai-Kiai Kahot saya lihat. Yang wah. Sampai saya memperdebat dengan profesor bahasa Arab di Bandung tahun 96-97 gitu kan. Kemampuan nulisnya yang buruk gitu kan. Saya terus terang agak sensitif banget. Profesor bahasa Arab tulisannya jelek banget. Udah gitu ngetik pun salah juga gitu kan. Saya bilang, pakai argumentasi saya sampai ngomong agak sedikit ini juga agak sedikit. Kalau nggak bisa gitu, Prof, supir nggak usah ngomong. Terus terang jelek tulisannya Serpong. Kalau saya orang Banten begitu sih, orang Serpong saya mau nyeceplos be. Nggak ada pedeng kali. Jelek tulisannya, salah. Kenapa? Aduh, boro-boro ini pakai dah imla iya segala macam. Nah, itu Pak, pengalaman itu saya menulis, Pak. Jadi ternyata guru-guru agama segala macam, saya kebetulan pernah mengujikan ke 30 guru agama, itu fasilitator nasional kurikulum 2013. Fasilitator nasional berarti kan udah guru-guru pilihan nasional ya. Nulis surat kul huwal al-ikhlas aja, Pak. Alhamdulillah. Tulisannya bagus-bagus, Pak. Tapi nggak bisa ngajarin lagi. Itu punya hot sendiri-sendiri. Penulisan fa, hop, dan wow mirip-mirip. Nggak bisa bedain kan? Kenapa? Inti-inti pade kagak tahu patokan. Saya kenalkan metode patokan ala Ansori. Jadi Anda nanti tahu bedanya fa, hop, dan wow secara diametral. Coba kalau Bapak suruh nuliskan. Pasti akan mirip-mirip deh. Banyak yang nulisannya mirip-mirip. Fa, hop, dan wow gitu kan. Kenapa disebut hot juga kadang-kadang, kenapa disebut hot? Hot kan tidak harus kaligrafi berbentuk ini. Garis. Tahu garis. Tahu garis itu kadang-kadang garis yang terlihat atau garis yang tidak terlihat. Kali ini kan garisnya tidak terlihat. Tapi kita membayangkan ada garis di situ. Pada saat menulis. Itu sebut hot begitu. Mudah kok itu insya Allah. Bahkan bagi yang ingin mendalami imla pun saya tulis di situ perbedaan alif dan hamzah. Ini yang sederhana sebenarnya. Tetapi prinsip, kenapa? Ini pengalaman aja, based on pengalaman aja. 30 mahasiswa di Lipia, itu kan kalau di Lipia itu, kalau sudah diterima, itu kan berarti perwakilan semua provinsi, plus Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Filipina, sama Thailand. Thailand biasanya dari Patani itu kan, selalu ada. Dan itu istimewa. Yang ada di dalam kelas itu berarti yang mahasiswa Indonesia berebut dari sekian ribu orang itu memperebutkan hanya 26 kursi, Pak. Gitu ya. Saya ingat
dites itu sama dosen saya, dari guru saya, dari Palestina. Hanya satu paragraf saja, pendek. Kita pede, kalau khotbah udah terstandar semua, Pak. Tulisannya kan, wah, dari pesantren-pesantren pilihan, se-Indonesia. Tapi wal yang bikin saya tercengang itu dari 30 itu semua merah. Hah? Perasaan dulu kayaknya kita imla begini-gini mah sederhana baik, sederhana banget. Tapi kenapa merah semua? Ternyata Pak, di Hamzah masalah. Maka saya concern sedikit, saya menuliskan kembali perbedaan Alif dan Hamzah. Mungkin orang kan gampang cuman gini, Alif ini Hamzah. Coba baca tulisan saya, akan tahu, oh ternyata penulisan Hamzah itu enggak sembarangan juga, enggak asal nulis, ada posisi-posisi tertentu, jadi ditulis sendiri, di atas alif, di bawah alif, di atas waw, karena gitu ya, lihat, itu ternyata ada kaidahnya, Pak. Kebetulan saya membaca buku Kitab Munjid itu, dapat hadiah, di tengah itu ada tulisan tentang Hamzah, itu saya terjemahkan, itu enak. Ya, dan saya masukkan di tulisan saya. Baik. Jadi sedikit tentang qiraah, Pak ya, mungkin biar kita yang simple-simple begitu palingnya kita naikin dikit-dikit. Siapa tahu nanti kesananya mau belajar bahasa Arab, ayo. Yang ringan-ringan aja, Pak. Yang ringan-ringan dulu. Ada yang metode ringan misalkan tamyiz itu bisa diajarkan ke anak-anak. Nanti masuk muyassar, ya ya Ceng Zakaria. Sekarang muyassar itu, Pak, Sanui itu diambil apa diborong sama Rumaiso. Jadi kalau Maiso tuh punya hak ini mengajarin tamu muyasar. Gratis. Sampai saya pesan ke putranya Ustaz Aceng Zakaria itu, habis tokang. Kenapa? Ternyata diborong oleh rumah Maiso. Ribuan itu. Puluhan ribu kitabnya diborong. Karena paling mudah belajar Nahwu Shorof yang ditulis oleh Aceng Zakaria ternyata muyasar dan Al-Kahfi. Ya. Silakan Pak. Promosi belajar. Ya jadi maksudnya jangan yang terlalu topeng baju, nggak usah, ya udah yang ringan aja. Itu ringan tetapi ilmiah itu ya. Allah berfirman wala dan la janganlah talbisu, Pak ini kalau baca ini tidak pakai harokat Pak, talbisu bisa dibaca talbasu dalam bahasa Arab. Apa bedanya talbisu dengan talbasu? Mananya sih kalau secara dasar ada unsur memasukkan semua. Kalau talbisu pakai bi itu artinya mencampur adukan, mix to mix, gitu kan? One to the other, gitu kan? Tapi kalau talbasu itu mengenakan, to wear, apa namanya wear? Pakai nih, kalau saya pakai baju itu talbasu. Maka kan ini sebutnya libas. Kalau libas ke dengar bahasa Indonesia kayaknya enak banget libas, libas. Ini pakaian tuh libas. Itu dari kata sama, ya. Tapi kalau di sini Allah menggunakan wala talbisu, ini mencampur adukan. Emang beda harokat itu di situ sangat prinsip banget, Pak. Ini prinsip banget. Kayak tulisannya sama-sama ba dengan ro, Pak. Ini bahasa Arab begini, Pak. Ba dengan ro. Bapak baca burun, barun, birun, maknanya beda. Ini bacanya apa? Bir apa bur apa bar? Kalau dibaca birrun wa ta'awanu 'alal bir apa bur? Jangan salah baca. Birri apa bur apa barri? Birri ya. Oke. Okay. Kalau bir itu bermakna bakti, baik, kebaikan. Tapi kalau baca bar itu artinya darat, Pak. Kalau baca bur itu artinya gandum. Maka saya bilang tadi Pak sum bed ini saya kan kebetulan sedang mendalami itu lagi Pak, tempatnya sama dengan sifat yang berbeda pengucapan maknanya jadi beda. Sin dengan sod itu kan sebenarnya mahrajnya sama Pak, ayo karena mahrajnya sama sudah terserah sumun terserah. Tapi kalau beda sifat, fatal. Beda sifat. Kenapa? Kalau sin itu kan istifal sifatnya. Datar lidah kita.
Kalau sod yang membedakan dengan sin apa? Pada saat diucapkan huruf sod, lidah kita menggelembung. Bahkan menggelembung banget, nyaris lengket. Punya sifat isti'la dan sifat yang paling kuat lagi, itbaq. Nempel. Jadi ketika sin, fo, terhambat suara kita. Fo. Jadi kalau kita bilang summun dengan summun, beda. Kalau summun itu artinya racun, summun itu artinya beda kan? Nah, ini maksud saya, Pak. Jadi masih banyak sama kita. Kalau mau belajar. Oke, jadi hal-hal gini, Pak, ya. Jangan kalian mencampur adukan al-haqqa yang haq. Bi dengan al-batili yang batil. Kenapa wa dan taktumu ini dicampur aduk? Ya, sembari apa? Caranya enggak mungkin, ya, dengan memunculkan yang hak. Ini metodenya. Wa dan taktumu kalian menyembunyikan al-haqqa, kitmanul haq, menyembunyikan yang hak. Wa dan antum ta'lamun, kalian mengetahui. Karena kita bicara Bani Israel, ini salah satu perbuatan mereka yang abadi, Pak, sampai sekarang itu. Jadi kerjaan mereka itu mencampur adukan hak dengan kebatilan, kebatilannya dimunculkan, bukan dicampur adukan seperti yang haknya ditutupi. Yang paling prinsip adalah ketika pada proses pengakuan kenabian para nabi. Ya kan? Apakah orang Yahudi enggak tahu Nabi Muhammad itu nabi yang dijanjikan? Tahu. Apakah mereka tidak tahu Nabi Isa itu nabi yang dijanjikan? Tahu. Kenapa? Termaktub di kitab-kitab mereka terdahulu. Begitu, Pak, ya. Bahkan di mushaf-mushaf, kalau boleh ditarik kemudian, di mushaf-mushaf sudah tak ada. Karena kan suka digadang-gadang, suka ditariknya ke atas, Pak. Sejarah orang-orang yang Bani Israel itu kan, bahwa klaim melihat nanti surat Al-Baqarah itu di penghujung-penghujung juz pertama itu, mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Ya kan? Qalu kunu apa namanya? Hudan aw nasara tahtadu bal millata Ibrahim hanifa. Allah meluruskan gitu kan. Abraham Ibrahim itu hanifa, bukan Bani Israil. Nah, masa kok kakek ditarik ke cucu gitu, enggak lucu gitu. Kenapa? Bani Israil awalnya dari kan gitu sejarahnya kan? Bani Israil kan berawal dari sejarah Nabi Ya'qub, kan gitu, Pak? Bani Ya'qub, jangan salah. Jadi, apa disebut Bani Israel? Ya kan julukan Ya'qub itu Israel. Ya'qub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nah, masa kakeknya ditarik ke cucunya? Kan gak lucu. Gitu. Disebut Bani Israel itu bukan penghinaan, tapi itu kemuliaan dari Allah. Karena Israel itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya bermakna Abdullah. Hamba Allah yang taat. Itu kan Pak Israel itu ya. Maka sebut Bani Israel anak keturunan Nabi Ya'qub gitu ya. Kenapa kok digadang-gadang dengan Yahudi? Salah satu dari 12 putra Nabi Ya'qub dari empat istrinya. Saya nyebut empat, maaf Pak, bukan provokatif ya Pak ya. Ini malah enggak. Dari keempat istrinya yang punya anak 12. Jadi 12 putra Nabi Ya'qub itu bukan dari satu biang, Pak. Jadi beda biang memang beda karakter. Betul, Pak. Beda biang itu beda karakter. Nah, nyata Nabi Yusuf dengan Nabi siapa? Bungsu itu Bunyamin ya. Itu dari ibu yang sama. Istri Nabi Ya'qub yang terkenal paling cantik gitu. Ya, terkenal paling cantik. Maka Nabi Yusuf ganteng katanya gitu ya. Anak ibunya katanya terus. Nah, yang paling banyak itu, yang paling banyak keturunannya itu Yahuda. Yahuda yang banyak keturunan, sehingga keturunan Bani Israel kerap dihubung-hubungkan dengan keturunan Yahuda. Saya sebut Yahudi. Ya. Nabi Musa itu generasi berikutnya, Pak. Turunnya Taurat. Di Taurat sudah ada. Ya. Mulai, karena Nabi Musa ini problemnya paling banyak soalnya gitu kan, numpuk di Nabi Musa. Gitu. Maka nama Nabi Pak, yang paling banyak apa namanya disebut namanya dalam Al-Quran kan Nabi Musa ya. Satu itu, kalau para bupati bilang, karena Nabi Musa itu konteksnya selalu cocok dengan zaman sekarang. Kenapa sering disebut? Paling cocok dengan zaman sekarang. Bukan persoalan-persoalan fisiknya.
tapi problematikanya paling selalu paling cocok dengan sekarang. Itu alasannya. Kenapa selalu disebut di dalam Al-Qur'an bahkan berkali-kali. Ya, di surat Al-Baqarah masuk surat Al-Imran, masuk surat itu diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu itu. Sama halnya seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan pengusiran Bani Quraizah, Bani Qanuqo, Bani itu semua Pak di Madinah itu. Atas pengetahuan mereka tentang sosok Nabi Muhammad. Maka mereka kecewa banget ketika, wah keduluan orang ini datang. Bahkan siapa? Istri Nabi Muhammad yang dari Bani, dari Yahudi. Siapa Pak? Sofiyah binti Huyai. Itu penggemar Nabi Muhammad. Tahunya dari mana? Ya dari kitab suci mereka. Bapak, ibunya, pamannya itu kalau ngobrol tentang Muhammad itu membenarkan dia. Tapi mereka berusaha mencari bencinya dia itu. Kesalnya sama bapaknya, sama paman-pamannya. Menutupi kebenaran itu. Sofia sudah tahu. Maka saat mereka diusir, pilihannya kan. Nabi Muhammad kasih pilihan. Kalau kamu tidak menerima Islam, silahkan pergi dari sini. Kalau kau bersedia diperistri Nabi Muhammad, masuk Islam, kamu bersih, apa namanya? Kamu tetap bersama saya. Sofia milih jadi istri Nabi Muhammad bukan dengan terpaksa, karena memang sudah senang sebelumnya, Pak. Sudah buat apa namanya? Nabi Muhammad itu ya nabi, dia tahu itu nabi. Sama seperti halnya perjalanan siapa? Ingat sahabat Salman Al-Farisi, Pak ya. Salman Al-Farisi kan masuk ketemu beberapa pendeta Nasrani itu kan. Di penghujung hayatnya itu mereka selalu berpesan, ini kamu nanti datang ke pendeta ini ya. Di sana juga begitu meninggal kamu, wah ini sudah masanya nih. Datang satu utusan membawa ya kurang lebih membawa kebenaran, dikasih ciri itu ini kitab suci detail banget, Pak. Sehingga tuh ya, coba kalau kita baca bukunya Khalid itu tentang suara min hayati sahabat, jelas pembuktian-pembuktian itu. Yang menghantarkan dia dari Persia, pergi kemana-mana berpetualang, itu berguru ke pendeta-pendeta Nasrani, di ujung dikasih tahu, ini sebagaimana dikabarkan di kitab suci, ciri-cirinya, di pundaknya ada tanda, itu, dia tinggal di dua bebatuan yang hitam, penuh dengan pohon kurma, dia enggak nerima sedekah, dia nerima hadiah, di pundak kurang lebih lima Pak. Ada tanda. Pergi Salman Al-Farisi sampai hanya jadi budak itu, ditangkap, dijual itu kan, dijual ke orang Yahudi. Terjadi ketika dia disuruh sama tuannya naik ke pohon kurma, terdengar dialog dengan tuannya dengan saudaranya tentang Muhammad katanya sudah sampai ke Kuba. Mereka lagi bergosip begitu, wah, sudah datang katanya. Jadi mereka sudah tahu, Pak. Benar Nabi Muhammad itu sejak kecilnya itu dicari-cari, Pak. Ya ketika Nabi Muhammad diintimidasi oleh kaumnya segala macam, mereka udah tahu tuh, udah membaca itu kok, wow, you know, news update dia tuh, wow, day by second by second kali, Pak. Tahu, Pak. Kenapa? Ini harusnya kalau mereka tahu kebenaran itu, mereka pasti dipendukung, Pak. Betul, Pak. Kalau mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, beriman pada Taurat, harusnya Nabi Muhammad buru-buru didukung, kan gitu. Tapi mereka sembunyi-sembunyi. Orang menyusun kekuatan di tempat lain, jangan sampai disentuh Muhammad. Karena orang ini disebut di dalam kitab suci mereka, membawa risalah kebenaran, penutup akhir zaman. Ditutupi kebenaran itu, Pak. Dan model-model seperti itu, saat ini berlangsung. Ya. Yaqulu ta'ala nahyan lil yahud amma kanu ya'tamidunahu min talbis al-haq bil batil. Allah berfirman melarang orang Yahudi apa yang mereka yakini, atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan min talbis, yakni melakukan talbis al-haq dengan batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, wa tamwihihi bihi, dan mereka menyebar-nyebarkan itu, wa kitmanihim al-haqqa wa izharihimul batil. Caranya mentalbis itu, gerakan talbis itu bukan apa? Bukan memunculkan yang hak, diambil sedikit, bukan. Yang haknya ditutup. Gitu caranya.
Itu gerakan talbisnya bukan begitu. Kalau kalau nyampur kan biasanya ini sekian persen gitu Pak ya. Ini sekian persen. Ini mah enggak, yang haknya tutup, munculkan yang ini penggantinya. Itu cara mereka talbis. Wa idharuhum al-batil, nampakkan kebatilan, talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Panahahum anis syai'aini ma'an. Allah melarang mereka dua hal sekaligus, ya. Biizhari wa amruhum biizharil haq wa tasrih bihi. Yang pertama, melarang mencampur adukan. Yang kedua, perintahnya adalah apa tadi? Izharul haq. Ini pesan dari ayat ini. Walihada qala ad-dhahhak an ibni Abbas. Ad-dhahhak dari Ibnu Abbas berkata, wala talbisul haqqo bil batil, wala tukhlitul haqqo bil batil, wassidku bil kizbi. Nah ini dia. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan membenarkan yang dusta. Apa namanya, yang jujur, yang benar dengan yang dusta. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau Qatadah nih dari ada sebuah riwayat menarik. Nah, ini enaknya kalau Ibnu Katsir gitu. Syarat dengan riwayat, jadi otoritatif informasinya. Wa yurwa an Sa'id ibn Jubair war Rabi' ibn Anas wa nahwihi qala Qatadah wala talbisul haqqo bil batil wala talbisul yahudiyya wan nasraniyya bil Islam. Inna dinallah al-Islam wal yahudiyya wan nasraniyya bid'atun. Laisat minallah wa kalau sebut bid'ah nanti sebut salafi wahabi. Baik, ini dari ini Ibnu Katsir Pak ya. Jangan kamu campur adukan aliran Yahudi, ideologi Yahudi, Yahudia makanya ini Pak ya. Wan Nasronia, Nasrani dan Islam sekaligus. Ya, innal dinal Islam, innad dinallah, sesungguhnya agama Allah itu Islam saja. Wal Yahudiyah wan Nasronia, ideologi Yahudi, ideologi Nasrani, bid'atun laisat minallah. Tegas Pak nih. Ini pernyataan Ibnu Katsir. Jadi kalau ada pernyataan agak semua agama benar kata Adihdaya itu gitu. Karena bilang la ilaha illallah, tapi kemudian di saat lain menganggapkan semua agama benar. Cara berpikirnya dari mana ini? Ada yang salah, yang salah banget. Pembenarannya dari mana? Satu sisi membenarkan ini agama saya benar. Kenapa demikian? Karena Pak masih ingat nggak ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat 208 masalah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Ini kan sebenarnya orientasi dari bala talbisul haqq Pak. Pengejawantahannya. Hai orang-orang beriman, udkhulu masuklah kalian ke dalam Islam. Dengan konsep kafah, secara kafah, menyeluruh. Pak, ada di sahabat Nabi itu Abdullah bin Salam ya. Itu dulunya pendeta Yahudi, Pak. Itu disebut sababun nuzulnya ya. Datang pada Rasulullah SAW kan, ya Rasul nostalgic lah. Ini kan Yahudi juga dulu agama Samawi. Saya pendeta dan taat pada ajaran Taurat itu kan. Boleh enggak? Sesekali setiap hari Sabtu, saya tetap rutin mengamalkan ajaran Yahudi. Gitu Pak. Kayaknya sih kan sama-sama mengamalkan Islam kan. Ini kan Islam juga gitu kan. Saya mengamalkan ajaran Yahudi. Itu ada pendeta Pak. Itu kan yang alimnya gitu kan. Masuk Islam gitu kan. Rasul tidak menjawab. Allah yang menjawab. Udhulu fisilmi kafa. Kalau masuk Islam selesai. Nostalgianya tinggalkan. Boleh gak... Saya salawatan di gereja. Oh, lain urusannya, Pak. Saya salawatan di gereja. Ini sahabat mau sekedar menghidupkan Sabtu, nostalgia dengan agama Yahudi, dengan ajaran Taurat, ya. Dijawab Rasul begitu, apatah lagi ini mau mengadakan pengajian di gereja. Ya, bawa tumpeng segala macam. Pas giliran ada kiai ceramah dipersekusi. Kan hairan kita. Ada orang bikin gerakan ujug-ujug karena beda, bukan dari kelompok mereka, langsung dilabel Taliban. Wah, ini ideologi khilafah, kenal kagak lo orangnya. Cuman kan ini berjenggot ini, waduh, kambing juga berjenggot. Apa kambing mau disebut Taliban? Apa kambing mau disebut Salafi Wahabi? Ya, berarti kalau yang tidak
ya kalau ini berjenggot soalnya ya. Ya anjing juga tidak berjenggot. Apa yang tidak berjenggot kita sebut anjing. Wah, mamang saya Pak itu yang ngomong Pak ya, maaf. Mamang saya dia sekarang suka gali kubur di Serpong itu. Paling kesel sama orang yang suka ngejek-ngejek jenggot karena dia kebetulan keluarga besar saya di Serpong itu mengamalkan tarekat Idrisiyah. Wah, saya ininya ini keluarga saya semua gitu. Tapi udah cukup inilah apa dulu mah sempat agak disisihkan juga karena berbeda pandangan saya gitu. Saya enggak ikut-ikutan. Meskipun saya pernah jadi ahli Barzanji dulu. Hafal Barzanji Pak saya dulu. Dan lain sebagainya. Jadi Pak, seperti itu. Wa ruya anil Hasan al-Basri nahu dzalik dan diriwayatkan juga dari Hasan al-Basri seperti itu. Wa qala Muhammad bin Ishaq hadatsani Ma'mun dan sebagainya, an Ibnu Abbas. Ini pasti jadi rujukan Pak ya Ibnu Abbas itu ya karena Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah Pak ya. Masih ingat kalau enggak salah saya pernah menyampaikan keresahan firasah dan keresahan. Karena Umar bin Khattab itu kan terkenal firasahnya tajam Pak ya. Rasulullah tuh udah ngasih tahu ini salah satu kelebihan Umar yang tidak dimiliki yang lain, firasatnya tepat. Maka Rasul bilang hati-hati dengan firasat seorang muslim. Kenapa? Ya hati-hati, bukan ngancem sebenarnya. Kalau ada firasat, dia orang baik, kita harus hati-hati. Termasuk firasatnya Umar. Firasat Umar dan keresahan Umar saat turun surat An-Nasr. Kalau kita kan, mungkin orang euforia, wah Islam menang, itu kurang lebih kurang awam gitu kan, Islam menang, Islam akan bisa, apa namanya, bukan kubdu etet, apa namanya, menguasai Makkah, pulang kampung gitu kan, Islam akhirnya diterima oleh mereka, Abu Sufyan, mungkin orang euforia begitu. Tapi Umar enggak, Pak. Kayak ada behind, di balik ini yang tidak disampaikan, yang saya ini kayaknya resah gitu kan. Siapa yang saya tanya? Dicari-cari Ibnu Abbas, Pak. Mana Ibnu Abbas? Yang bisa jawab cuma Ibnu Abbas. Karena mufassir Rasulullah. Apa jawaban Ibnu Abbas? Turunnya surat An-Nasr itu isyarat dari Allah ngabarin sebenarnya. Kalau wafatnya Rasul sudah dekat. Tuh. Wafatnya Rasul sudah dekat. Itu. Ibnu Abbas yang menjelaskan. Umar langsung. Kenapa? Dia paling tahu di antara sahabat ahli tafsirnya Ibnu Abbas. Ya, maka enggak salah kalau semua biasanya dirujuk-rujuk ke Ibnu Abbas. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ay wa la taktumu ma indakum minal ma'rifah. Jangan kalian sembunyikan apa yang ada pada kalian minal ma'rifah, pengetahuan bi rasuli, kerasulanku, wa bima ja'a bihi dan apa yang dibawa oleh ajaran ibah. Wa antum tajidunahu maktuban indakum fi ma ta'lamuna min al-kutubillati bi aydikum. Maaf saya baca cepat pasik. Dan kalian tahu kamu tertulis tersurat kok dalam kitab-kitab yang kalian baca dan kalian ketahui tangan-tangan. Wa riwayat Ibnu Aliyah nahwu dzalika. Karena Allah Subhanahu wa taala jadi itu gerakan ini gerakan abadi, Pak. Ideologi ini ideologi abadi. Kitman al-haq wa izharul batil. Harusnya apa? Gerakan nahyul kitman wa izharul haq. Kan kebaliknya pesan Allah itu. Larangan menyembunyikan kebenaran dan izharul haq. Islam itu di situ. Dua hal. Kalau mereka apa? Gerakan kitman dan izharul batil. Kebalikannya. Kitmanul haq wa izharul batil. Kalau Islam, izharul haq wa tahdimul batil. Hancurkan. Ada pertanyaan. Dalam Al-Qur'an gimana Pak? Al-Qur'an tuh. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Terus di ujungnya apa? Innal batila. Katanya ada yang hak, tapi kebatilan di mana-mana. Jawabannya sebenarnya di sini. Persoalannya ke kita. Kitanya izharul haq apa enggak? Kita ngucapin salam aja kadang malu-malu. Nah, kalau komunitas ini bisa ngucapin salam. Selamat pagi, Be. Lu kayak di masjid. Ada apa? Maaf nih, Pak, ya. Ini obrolan anak-anak kita, Pak.
Saya kadang-kadang seneng-seneng kongko-kongko sama bocah itu, Pak, anak-anak SMA, SMP, bergaul sama mereka itu. Mengenal bahasa mereka penting, Pak. Kita di rumah punya anak remaja nggak, Pak? Punya, misalkan. Ajak mereka dengan bahasa yang ini, Pak. Ceplas-ceplos, Pak. Ajak mereka bahasa ceplas-ceplos. Kita akan tahu apa yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Mohon maaf, misalkan kata binatang dog itu, dog, coba Bapak buka YouTube, ala-ala mereka, itu setiap detik, berapa detik sekali pasti keluar. Apalagi kalau budayawan-budayawan, mau diganti jadi anjay-anjay segala macam, tetap aja ujung-ujungnya kan itu sebenarnya. Dan itu udah, kayak udah biasa. Yang saya kira, ini anak-anak, ternyata aktivis-aktivis Islam juga sama, Pak. Aduh, saya pernah negur anak saya yang paling gede. Saya jujur, saya ngomong aja padanya. Kalian juga kan aktivis Islam. Kok kedengar sama saya? Saya langsung tegur. Karena murid-murid saya juga, walaupun mereka sudah mahasiswa. Ini pemuda Islam loh. Ngomongnya ujar ajir sih. Apa pembedanya? Miris saya kalau saya buka sejarah itu pemuda-pemuda Indonesia dulu belasan tahun, Hatta, Natsir, segala macam. Menghentak kesadaran telinga-telinga orang itu lewat konsep-konsep berbangsa dan bernegara. Asir muda begini, begini, begini. NKRI dari mulut mereka. Nggak ada kata-kata NKRI itu kan. Bahasanya itu. Itu jadi, Pak. Ya. Bilang, kenapa nggak zahu kok? Karena kitanya pun nggak berusaha. Cholah nunggu, Pak. Salah. Bahwa hak itu dalam Islam tidak mengenal. Semua ada yang natural, dan Allah ciptakan naturalnya apa, Pak? Yang naturalnya. Satu, ada yang hak, ada yang batil. Itu naturalnya, Pak. Betul, Pak, ya? Pertarungan ini pertarungan abadi. Masukkan dakwah, berarti konsepnya harus bergerak. Sama seperti halnya sihir. Saya tanya, sihir ada, Pak? Sihir ada? Ada. Sababun nuzul turunnya surat Ma'uzatain, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu karena Rasul kena sihir. Ya langsung kena contohnya Rasulullah gitu kan. Jadi setingkat, orang lagi ngasih tahu ke kita, setingkat Rasul, orang paling takwa kena sihir. Apalagi lau, kurang lebih gitu. Apalagi lau manusia biasa gitu kan. Tapi Allah langsung kasih contohnya Nabi Muhammad. Itu kan, dijelaskan di situ. Sihir itu ada. Tapi sihir itu, apakah karena kerepotan dukunnya? Bukan. Karena diizinkan oleh Allah. Loh, kok sihir diizinkan sama Allah? Nah, itu kan. Bapak ingat gak surat di surat Al-Baqarah juga nanti tentang Sulaiman? وَنَاهُمْ بِغَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Alamiah mereka diciptakan bebas hidup dengan rahmannya Allah. Tukang sihir, mereka orang alim. Mereka dengan rahmannya Allah hidup, Pak. Bisa kaya, bisa ini. Dengan rahmannya Allah. Siapa yang berebut duluan? Nah, saya bilang, semalam, tadi subuh saya di, kemarin subuh ya, di mana, di Ciduk, sebutan kaji itu. Siapa yang memperebutkan? Maka Rasul ngajarin. Sebelum bobo, baca 3 kali surat Al-Ikhlas, baca 3 kali surat Ma'uzatain. Dikasih tahu. Tiup, apa namanya, diusap ke seluruh tubuh, berbaring ke sebelah kanan. Terserah kenapa? Urusannya setelah bobo enggak tahu, karena sudah kita terlelap fi ghasaqil lail, di tengah gulitannya malam sampai ke peletak subuh, peletak subuh, palak. Palak itu awal terangnya subuh, pagi berarti pagi awal. Itu mereka bereaksi, beraktivitas. Kita sedang istirahat, mereka mulai beraktivitas. Tapi urusan itu kita enggak tahu, mereka sedang berebut izin Allah. Perbutkan dulu izin Allah oleh kita. Nggak ada yang terjadi. Kenapa? Karena Allah yang, yaitu izin Allah. Di ujungnya. Ya apa ya? Yang kenapa nggak jauh kok? Ya kamu perjuangannya nggak? Kalau bahasa aktivis kan begitu. Pasti akan terus kenceng ngomong. Ente berjuang nggak? Jangan ngejedok baik. Jodoh orang serpong. Jangan tinggalnya. Jadi jauh koknya itu Allah masih tahu. Maka di sini kan ada perintah itu. Ya. Baik, dengan Allah Subhanahu wa taala terakhir saya kira ini sebagai penutup.
di ayat yang ke-42 ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi Bani Israel pun sudah ada kewajiban ini, Pak. Ya, amal vertikal plus amal horizontalnya, wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kalau mau kata dari ahli kitab, ya, ahli kitab ya, Pak ya. Ini kata-kata apa namanya? Muqatil. Aqimus shalah amruhum an yusallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada orang Yahudi Bani Israel untuk bersolat bersama Nabi Muhammad, untuk bersolawat, melaksanakan solat bersama Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad melaksanakan solat. Wa atu zakat, wa amruhum an yu'tu zakat, dan memerintahkan. Ya, perintahnya sama. Karena pesan intinya di Taurat pasti taat pada Nabi yang diutus berikutnya. Ya. Ya, ae yadfa'unaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam warka'um amruhum an yarka'um ar-raqin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqul kunu minhum wa ma'ahum. Pesannya itu, ente Bani Israel boleh, lu tahu yang benar kan? Itu salah, jangan dicampur adukan. Udah selesai, tutup lembaran itu. Udah jangan berbohong lagi. Izharul haq, apa sekarang tegakkan salat bersama Muhammad? Tunaikan zakat bersama mereka, ruku bersama mereka. Aikunu minhum, jadilah kalian bagian dari mereka. Wa ma'ahum, bahasanya saya akan menarik-narik. Kunu minhum, wa ma'ahum. Jadilah kalian bagian dari mereka dan bersama mereka. Saya kira ini pesan sederhananya demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita. Ya, ternyata inti dari syariat itu sebenarnya sama. Tauhidullah dan ta'atullah. Itu intinya, Pak ya. Mu Yahudi, mu agama sebelumnya, agama Samawi terutama. Dalam ini kita membicarakan sepak terjang Bani Israel yang demikian ternyata ketika ada keniscayaan dan kebenaran yang ada di hadapan mereka berupa kebenaran yang dibenarkan oleh kitab-kitab sebelumnya, tuntunannya satu. Kunu. Apa tadi? Kunu minhum wa ma'ahum. Mudah-mudahan apa? Kunu minhum wa ma'hum. Jadilah kalian bagian dari mereka dan membersamai mereka. Sama seperti halnya dakwah, Pak ya. Jangan sama kunu minhum wa ma'hum pakai persyaratan. Kalau begini begini benar. Nah, kalau yang pakai persyaratan biasanya orang munafik. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan banyak barokah dan manfaat bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmunya ini menyebar untuk sebanyak-banyaknya orang, terutama untuk keluarga kita, tetangga kita, dan umumnya umat Islam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.